wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabini nastain walau murudan umuri dunia wadin. Wala alihi wa sobiya azmain. Amma badu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar tim kepanitiaan LPTBB Lintas Pengemudi Tangerang Banten Bersatu yang sudah memberikan waktu, tempat, serta kesempatannya. Yang terhormat para tamu undangan dari pihak kepolisian, pihak dinas perhubungan, dan aparatur negara, baik dari tokoh masyarakat, ketua RT, RW, dan Pak Lurah. Kita tidak menyangkal dari apa yang disampaikan Pak Lurah tadi terakhir, bahwa beliau saja sangat mengapresiasi dengan adanya acara hari ini yang kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat? Masih semangat? Siap digoyang? Jangan goyangnya aja yang siap-siap. Saya rasa teman-teman masih mencair, masih di luar sana ini. Mohon izin kiranya saudara-saudaraku semua agar kita semua yang hadir mendapatkan sesuatu ketika kita pulang, mendapatkan banyak cerita-cerita positif tentang adanya gelaran Kopdar Gap LPTBB dan halal bihalal ini. Tidak serta-merta kawan-kawan kepanitiaan LPTBB mengadakan agenda Kopdar Gap dengan tidak ada alasan tertentu, melainkan punya satu tujuan, bahwa bagaimana ternyata pengemudi mempunyai kekuatan yang besar untuk kita bisa merombak, untuk kita bisa melawan segala bentuk ketidakadilan terhadap pengemudi. Bagaimana kawan-kawan, di langkah hari itu kita mempunyai ombak dan gelombang besar, bahwa ternyata pengemudi tidak bisa dipandang sebelah mata, bahwa pengemudi tidak bisa dikatakan dengan hal-hal negatif tentang pengemudi. Banyak sekali kejadian-kejadian terhadap pengemudi, bahwa bagaimanapun pengemudi selalu jadi calon tersangka. Suka tidak suka, terima tidak suka, pengemudi selalu jadi kambing hitam dan selalu jadi calon tersangka. Apakah dengan kekuatan besar yang kita punya kita akan terus diam? Lebih baik kita bangkit melawan daripada diam tertindas, kawan-kawan. Saat ini banyak sekali di luar sana forum-forum, wadah kebersamaan atas nama pengemudi adalah bentuk untuk memperjuangkan hak-hak pengemudi dari ketidakadilan. Bahwa kawan-kawan pengemudi, acara yang kita laksanakan hari ini dari keluarga besar LPTBB Lintas Pengemudi Tangerang Banten Bersatu merupakan sebuah kegiatan yang diusung, yang diprakarsai oleh teman-teman LPTBB dengan harapan dan tujuan kita semua bisa terus menjaga silaturahmi, menjaga erat persaudaraan demi menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas antar pengemudi. Hidup pengemudi Indonesia! Hidup pengemudi Indonesia! Tapi sebelumnya teman-teman, mari kita kasih tepuk tangan untuk seluruh kepanitiaan LPTBB. Bagaimana tim kepanitiaan sudah menguras waktu, sudah menguras energi, pemikiran, memastikan bahwa gelaran yang kita laksanakan hari ini bisa sukses terlaksana. Berkat kepanitiaan LPTBB lah kita semua bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan doa-doa kebaikan selalu mengalir untuk kita semua para pengemudi Indonesia. Mudah-mudahan para pengemudi Indonesia termasuk golongan orang-orang yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan keselamatan, kelancaran selama dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Dan mudah-mudahan dengan doa-doa dan harapan kita semua, acara yang berlangsung hari ini bisa berjalan lancar, aman, sukses, dan sesuai harapan. Jangan takut panas ya, kita bukan orang kantoran. Sekali lagi nanti kita bisa dihibur. Lintas komunitas, loyalitas tanpa batas. Hidup pengemudi Indonesia. Lintas komunitas, loyalitas tanpa batas.
ini adalah seruan. Ini adalah suara-suara yang akan terus kita suarakan sebagai lambang dan slogan persatuan antar pengemudi Indonesia yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan berlandaskan silaturahmi dan berajaskan persaudaraan untuk tetap mengukuhkan tali kebersamaan antar pengemudi Indonesia lintas komunitas. Banyak hal-hal yang terjadi dalam dunia pengemudi ini, tapi saya tetap bersyukur 5 tahun kebelakang rupanya komunitas tumbuh dan subur berdiri di mana-mana. Itu adalah menyatakan bahwa rupanya kawan-kawan pengemudi bisa menjaga erat silaturahmi dengan baik. Dan kawan-kawan pengemudi mempunyai jiwa-jiwa sosial yang tinggi. Dan luar biasa di hari yang berbahagia ini, Minggu 28 Mei 2023, kita bisa bertemu dan berkumpul di acara yang luar biasa besar ini. Panitia, durasi nggak ini? Durasi? Ini soalnya bisa sampai sore ini. Gak apa-apa ya, saya habisin aja di panggungnya.